petir di siang bolong. Ashanti nangis dan beristighfar kecewa dengan Aurel dan Azril. Hubungan Ashanti dan dua anak sambungnya yaitu Aurel Hermansyah dan Azril Hermansyah memang selalu terlihat dekat. Bahkan, Ashanti dinilai berhasil menjalankan peran seorang ibu meski keduanya bukan darah dagingnya. Tak jarang kekompakannya bersama Aurel dan Azril diunggah ke media sosial. Selama ini Aurel dan Azril pun dikenal sebagai remaja yang tak neko-neko dan selalu menurut perkataan kedua orang tuanya. Namun, baru-baru ini Aurel dan Azril justru membuat Ashanti kecewa berat. Ashanti shock dan berkali-kali ucap istighfar kecewa. Dalam postingan Instagram story-nya, Azril menunjukkan sedang berada di sebuah tempat tato. Ketika interogasi sang anak, Ashanti tak segan menumpahkan air matanya menangisi tingkah Azril. Saat awal melihat postingan Azril tersebut, Ashanti langsung kaget. Dia pergi ke tempat tato. Tanya Ashanti kepada asistennya. Dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube The Hermansyah A6, Rabu, tanggal 30 September tahun 2020. Untuk memastikan hal tersebut, Ashanti menelpon Aurel Hermansyah, kakak kandung Azril. Pasalnya, sebelumnya Aurel dan Azril minta izin pergi untuk syuting. Ditanya soal alasan kepergian dengan Azril, Aurel terpaksa berbohong. Kak, kamu ketemu sama Jill di mana? Tanya Ashanti menginterogasi Aurel. Di Canggu. Terus abis itu ketemu sama teman-temannya dia. Jawab Aurel sedikit terbata-bata saat harus berbohong. Tadinya Jill juga mau tato, tapi aku udah bilang jangan. Jawab Aurel. Mendengar bahwa Azril juga tadinya ingin bikin tato, Ashanti langsung mengancam sang anak. Jangan macam-macam lo kamu pada. Kecil-kecil juga bunda bisa lihat lo. Jangan macam-macam ya, gak lucu. Tegas Ashanti. Enggak ngapa-ngapain, ibu Aurel. Namun jika benar Azril mentato, Ashanti mengaku tak akan segan mencari di tubuh sang anak. Suruh Jill hapus story-nya, nanti orang ngangka kalian yang makek tato. Tegas Ashanti. Bilangin ke Azril, nanti bunda cari-cari di badannya lo. Tambahnya. Begitu Azril pulang, Ashanti langsung interogasi anak kedua Anang Hermansyah. Ashanti langsung salah fokus pada tangan Azril yang memang sudah ditato. Tanpa basa-basi, Azril pun menunjukkan tangan kanannya yang penuh tato. Sontak, Ashanti langsung mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ucap Ashanti dengan suara kencang. Jill, kamu syuting bikin tato. Cecar Ashanti tak mampu meredam amarahnya. Kemudian, Ashanti meminta secara tegas kepada Azril untuk menghapus tato di tangannya. Hapus Jill, hapus, tegas Ashanti. Setelah Ashanti menangis, Azril dan Aurel pun langsung membongkar bahwa tato itu hanya prank.